Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah segala situasi pandemi yang kita alami, bahwa kita boleh tetap merasakan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Namun di satu sisi yang lain, kita juga diingatkan, kita harus berperan aktif menjaga kesehatan diri kita, karena kita semua saling mempengaruhi. Ketika kita sehat, sekitar kita juga boleh sehat. Tapi ketika sekitar kita sakit, mereka juga mempengaruhi kita akan jadi sakit. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga diri, kita berperan aktif. Bagaimana caranya? Nah, kita akan melakukan 5M yang sedang kita dengar ini ya. Kita harus menerapkan beberapa hal. Yang pertama adalah memakai masker. Nah, ini ya, saya capek saat ini karena syuting jadi saya tidak pakai masker. Tapi kita semua harus aktif memakai masker, jaga jarak, kalau perlu double. Yang kedua, menjaga jarak. Nah, sekarang biasanya 1 meter mungkin bisa didobelkan jadi 2 meter sebaiknya. Hati-hati, karena kita saling mempengaruhi. Cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir. Ini sangat penting. Menghindari kerumunan, kita harus mulai membatasi diri, mengurangi mobilitas kita juga. Jadi ini sama-sama semua saling terkait supaya kita tidak saling menulari dan kita boleh saling menjaga. Belum lagi ada tambahan, yaitu kita penting untuk tidak menyentuh, sering-sering menyentuh muka kita. Seringkali kita tidak tahu apakah tangan kita baik atau sedang bersih atau tidak, tapi hindari menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut, atau, nah ini ya, jabat tangan apalagi pelukan. Itu tolong dihindari saat ini. Kita bisa memberikan salam dengan cara yang lain, nah kita bisa melakukan yang terbaik. Jaga kebersihan benda-benda sekitar kita. Permukaan, kalau bisa disinfektan dan sebagainya. Dan terakhir, cari vaksin. Di mana kita bisa divaksin, cepat cari supaya tubuh kita boleh ditolong untuk saling meningkatkan imun kita. Dan terakhir, mari kita terapkan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam semuanya ini, mari kita lakukan dengan penuh syukur dan penuh harapan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur kalau kita masih bisa bertemu secara online dalam situasi pandemi yang semakin parah ini. Namun walaupun demikian, kita masih melihat banyak ketidakadilan yang terjadi di negara kita khususnya. Kita merasa jengkel, kita merasa marah, kita merasa tidak adil. Mengapa? Dalam kondisi yang begitu parah, begitu sulit ini, masih banyak orang yang mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Namun kita bersyukur, kita memiliki Tuhan yang tidak tinggal diam. Di dalam Mazmur pasal 7 ayat 11 mengatakan bahwa Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Tuhan akan mengadili setiap perbuatan manusia. Oleh karena itu, pada hari ini, Tuhan kembali mengundang kita untuk datang kepada Dia. Kita bisa melepaskan segala amarah, emosi,
kekecewaan, kejengkelan kita kepada Tuhan yang adil. Dan dengan hati yang tenang masuk untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Raja segala zaman, Allah yang kekal. Kiranya damai sejahtera dari Allah Tritunggal turun atas kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri memuji Tuhan kita, Kristus Tuhan Raja dunia. Menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ya, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Mazmur 103 ayat 6 dan Wahyu 16 ayat 7. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada waktu kita melihat dan mengalami ketidakadilan mungkin membuat kita marah, bersungut-sungut. Namun di dalam firman Tuhan Yakobus 5 ayat 9 mengingatkan kita, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bapak Ibu yang terkasih, hakim yang telah berdiri di ambang pintu yaitu Yesus Kristus yang akan datang kedua kalinya, yang menghakimi setiap orang yang hidup dan yang mati. Mari saat kita ini kita memohon Tuhan menilik hati kita sebelum kita diadili, dihukum oleh Tuhan. Apakah ada sungut-sungut yang keluar dari mulut kita? Kita mohon Tuhan mengampuni. Maka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 mencatat, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dengan kuasa Kristus yang mati di atas kayu salib, maka dosa sungut-sungut kita dihapus oleh Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Thank you.
Ibu, sementara musik dimainkan, mari kita datang ke hadapan Tuhan, memohon Tuhan menilik hati kita. Lihat apakah ada sungut-sungut yang keluar dari mulut kita sebagai bentuk pelampiasan amarah kita, kekecewaan kita karena ketidakadilan itu. Dan kita mohon Tuhan dengan darah-Nya yang kudus menyucikan kita. Tuhan yang bermurah hati, ampunilah segala dosa kami. Khususnya sungut-sungut yang secara sadar atau tidak sadar keluar dari mulut kami. Untuk melampiaskan amarah, kekecewaan kami. Karena ketidakadilan yang terjadi. Namun sesungguhnya kami lupa bahwa segala sesuatu terjadi atas seizin Engkau. Sehingga secara tidak langsung kami telah meragukan keadilan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Perbaharuilah hati pikiran kami. Dan ajarlah kami untuk melihat semua ketidakadilan yang terjadi dari sudut pandang Engkau. Sehingga hati kami boleh dipenuhi rasa belas kasihan, ucapan syukur, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Hakim yang adil, kami berdoa. Amin. Jemaat kita bangkit berdiri, oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Bapak Ibu, sebagai orang yang telah ditebus dari darah Kristus dan menjadi ciptaan baru, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Zakaria pasal 7 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin,
Dan janganlah merancangkan kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, dengan tetap berdiri, kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Markus Domingus. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pada waktu ini sebelum kita membaca dan merenungkan kitab suci, kita sama-sama menghadap Tuhan dan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mengasihi kami dan yang telah memelihara hidup kami dengan baik sampai hari ini. Kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kami membaca kitab suci, merenungkannya bersama-sama, meskipun ya Tuhan kami berjauhan secara fisik. Tetapi kami tahu di dalam Roh-Mu yang kudus, yang bekerja di dalam hidup semua orang percaya, Engkau juga sedang ya Tuhan pada saat ini bekerja dalam diri kami untuk membuat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, berbicara kepada kami semua, dan menolong kami untuk menjalaninya dalam hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Yesus Juru Selamat yang setia. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini pembacaan kitab suci terambil dari dua bagian kitab suci, satu di dalam Perjanjian Lama, yang kedua di dalam Perjanjian Baru. Saya membaca dari Perjanjian Lama di dalam kitab Mika, pasal 6 ayatnya yang ke-8, saya akan membaca dari dua versi Alkitab Bahasa Indonesia. Versi pertama dari Terjemahan Indonesia Baru, dan yang kedua dari Terjemahan Masa Kini. Demikian Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dari versi Indonesia Masa Kini, Tuhan telah menyatakan kepada kita apa yang baik. Yang dituntutnya dari kita ialah supaya kita berlaku adil, selalu mengamalkan cinta kasih, dan dengan rendah hati hidup bersatu dengan Allah kita. Matius 23 ayat 23, demikian perkataan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Tema kita pada hari ini adalah adil dan beradab, yang tentu mengingatkan kita kepada sila kedua dari dasar negara kita, Pancasila. Nah, di dalam lambang negara kita, burung Garuda Pancasila itu, di dadanya ada perisai. Nah, sila kedua itu disimbolkan, dilambangkan dengan mata rantai emas. Ya. Nah, kalau kita perhatikan mata rantai itu, di mata rantai itu sebenarnya ada 9 buah mata rantai yang bentuknya itu seperti bundaran, sementara yang persegi itu jumlahnya ada 8. Dan jumlah totalnya itu adalah 17.
Nah, mata rantai yang sambung menyambung tidak ada putusnya itu dijelaskan oleh peraturan negara kita tentang dasar dan lembang negara kita sebagai menggambarkan kesatuan umat manusia ya yang turun temurun dari zaman dulu sampai sekarang. Yang kedua yang mau disampaikan dari lambang negara kita itu, dari mata rantai itu adalah warna emasnya, itu menggambarkan kebesaran bangsa dan keluhuran negara kita Indonesia ini. Nah, dalam suatu penjelasan yang dibuat oleh Bung Karno, presiden pertama kita, yang dia sampaikan dalam rangka peringatan Hari Pancasila pada tahun 1964, Bung Karno menjelaskan bahwa rantai emas ini bukan semata-mata melambangkan tidak putusnya hubungan laki-laki dan perempuan di dalam sejarah umat manusia dan dalam kehidupan umat manusia. Tetapi rantai emas itu juga mau menggambarkan kesatuan di antara bangsa-bangsa di dunia. Jadi bangsa-bangsa di dunia ini, seperti yang dijelaskan oleh Bung Karno, itu adalah satu pada dasarnya. Jadi bangsa kita Indonesia sendiri itu dapat dikatakan bagian dari bangsa-bangsa lain di dunia. Memang kebangsaan dan kewarganegaraan kita Indonesia, tetapi karena kita satu manusia di dalam dunia ini, maka kita dengan bangsa-bangsa lain di dunia, pada dasarnya itu ada dalam satu keluarga besar bangsa-bangsa. Nah, jadi yang mau ditekankan oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu sebenarnya adalah seluruh umat manusia di dunia ini pada dasarnya adalah bersaudara. Sekalipun kebangsaan, kewarganegaraan itu berbeda-beda, tetapi kita semua ini, seperti yang dijelaskan oleh Bung Karno di situ, terikat menjadi satu dalam apa yang dia sebut sebagai kemanusiaan dan peri kemanusiaan. Kemanusiaan itu bicara tentang humanity, tentang manusia pada umumnya. Sementara peri kemanusiaan itu berhubungan dengan pandangan, keyakinan, dan perlakuan kita terhadap sesama manusia. Itu adalah peri kemanusiaan. Nah, karena kita ini adalah sama-sama manusia, maka kita satu sama lain itu terhubung, tidak terpisah. Kita sama-sama manusia. Dan karena kita sama-sama manusia, maka kita sebagai orang Indonesia dalam penjelasan itu diajak oleh Bung Karno, diajak oleh dasar negara kita ini untuk sama-sama tidak mengizinkan ada orang yang didiskriminasi, ditindas, diperas, dijajah, diperbudak oleh yang lain. Orang Indonesia itu harus menolak dan melawan segala bentuk penindasan, segala bentuk pemerasan, segala bentuk penjajahan, dan segala bentuk perbudakan manusia. Nah, itu sebabnya, sudah dikasih Tuhan, kita dalam hidup kita sebagai bangsa ini berjuang sungguh-sungguh dengan segala kekurangan dan kelebihan kita untuk melakukan atau menghapuskan hal semacam itu dari dunia ini. Tapi kita juga, seperti yang dijelaskan oleh Bung Karno di sana, sebagai satu kesatuan dengan bangsa-bangsa lain, kita tidak boleh hidup menyendiri, tidak bisa hidup sebagai satu kelompok yang terpisah dari orang lain. Karena kita satu manusia dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ya itu sebabnya mengapa di dalam kehidupan bangsa Indonesia itu kita kenal ada yang namanya politik bebas aktif. Orang Indonesia itu aktif menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Aktif berkoneksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita tidak mau hidup sendiri. Dan kita juga ambil bagian di dalam kesusahan bangsa-bangsa lain di dunia. Ketika bangsa-bangsa lain di dunia sedang mengalami kesusahan, sekalipun kita sendiri sedang mengalami kesusahan, kita juga berusaha sedemikian rupa untuk menolong bangsa-bangsa lain. Yang lain, ketika kita mengalami kesusahan, kita juga didorong oleh dasar negara kita ini untuk mencari bantuan dan pertolongan dari bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, Indonesia, kata Bung Karno, tidak hanya mau mengadakan satu bangsa, suatu negara yang hidup dalam kesendirian, adil, makmur sendiri, tidak. Indonesia dalam penjelasannya kepada orang-orang yang hadir pada tahun itu, dia mengatakan kita juga berjuang sesungguh kuat-kuatnya, berjuang sekeras-kerasnya,
supaya seluruh umat manusia, dia katakan, mengalami kebahagiaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang disimbolkan dengan rantai emas di dalam perisai yang ada di burung Garuda Pancasila, lambang negara kita itu. Nah, buat kita orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, gagasan-gagasan yang terkandung di dalam sila kedua negara kita itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing, ya. Itu bukan sesuatu yang asing, itu sesuatu yang dekat dengan kita orang Kristen. Dekat dengan kita yang mengenal kitab suci. Jauh sebelum gagasan-gagasan ini disampaikan oleh pendiri bangsa kita, Alkitab itu sudah lebih dulu mengungkapkannya dengan bahasa dan cara yang tentu saja khas pada zamannya. Nabi Mika yang tadi kita baca salah satu bagian di dalam kitab itu mengungkapkannya pada sekitar 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi 700 tahun, 7 abad sebelum Yesus lahir, Nabi Mika sudah ungkapkan hal itu. Lalu Tuhan Yesus Juru Selamat kita 2000 tahun, hampir 2000 tahun sebelum Pancasila itu dirumuskan pada tahun 1945, Tuhan Yesus juga sudah mengungkapkan hal yang sama. Tuhan Yesus sudah mengatakan dan menyampaikan hal itu. Tetapi yang menarik, kalau kita membaca Alkitab lebih jauh lagi, Saudara kasih Tuhan, jauh sebelum Mika dan lebih jauh lagi sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini, Tuhan Allah sudah menyampaikan hal-hal ini kepada bangsa Israel yang dibebaskannya dari perlakuan yang tidak adil dan tidak beradab di negeri Mesir. Nah, Tuhan Allah waktu itu sengaja menggarisbawahi hal ini. Karena apa? Ya, perlakuan adil dan beradab itu dia garisbawahi. Kenapa? Karena sebagai orang non pribumi, orang asing di negeri asing yang bernama Mesir itu, orang-orang Israel ini diperlakukan dengan tidak adil. Diperlakukan dengan tidak beradab di sana. Diperbudak, diperas, ditindas di sana. Dan karena itu ketika mereka akan keluar dari Mesir dan mau memasuki tanah Kanaan, Tuhan ingatkan mereka supaya jangan melakukan hal yang semacam yang dibuat oleh orang Mesir kepada orang asing yang nanti ada di tengah-tengah mereka, di tanah, di negeri mereka sendiri, di tanah Kanaan. Karena itu sebelum mereka injakan kakinya di tanah Kanaan itu, ya, Tuhan sudah mengatakan begini kepada mereka dari awal. Jangan sekali-kali kamu menindas, jangan sekali-kali kamu menekan seorang asing yang ada di antara kamu. Sebab apa kata Tuhan? Sebab dulu kamu adalah orang asing di tanah Mesir. Itu yang dia sampaikan kepada orang-orang Israel di depan hadiratnya di Gunung Sinai dalam Keluaran 22 ayat 21. Saudaraku, pengalaman pahit di masa lampau itu tidak boleh dibiarkan mengendalikan kehidupan kita pada hari ini. Tidak boleh dibiarkan mengendalikan kehidupan umat Tuhan pada masa ini. Sehingga kemudian membuat mereka melakukan yang jahat kepada orang lain. Persis seperti yang dibuat oleh orang-orang dahulu kepada mereka. Kalau dulu di Mesir, Tuhan katakan, di sana ada hukum yang berbeda yang diberlakukan untuk dirimu dan untuk orang Mesir. Kamu didiskriminasi di sebelah sini dan untuk mereka tidak. Maka kata Tuhan di dalam Keluaran 12 ayat 49 ketika dia bicara tentang perayaan Paskah, hanya boleh ada satu hukum saja yang berlaku untuk orang asli, orang pribumi, dan untuk orang asing. Itu yang dia sampaikan. Nah, di dalam hukum yang keempat, prinsip yang serupa Tuhan juga sampaikan ketika dia bicara tentang hukum Sabat. Di sana dia katakan kepada orang Israel bahwa pada waktu perayaan Sabat itu, semua orang, baik besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, ya, hamba laki-laki atau hamba perempuan, orang asing juga, bahkan hewan sekalipun, harus diberi waktu untuk beristirahat dari pekerjaan. Kenapa harus begitu, kata Tuhan? Pola kerjanya Tuhan.
Kalau kita mengikuti pembacaan di Keluaran pasal 20 itu, alasannya adalah pola kerjanya Tuhan. Tuhan itu bekerja 6 hari dan hari ketujuh dia beristirahat. Kalau Tuhan yang menciptakan kita begitu, maka kita sebagai yang diciptakan harus ikuti polanya dia. Dan itu sebabnya mengapa pada hari ketujuh semua harus diberistirahat. Nah, kalau kita melihat versi yang lain di dalam Ulangan pasal 5, dasarnya dari hukum sabat ini dilengkapi dengan mengingatkan bangsa ini bahwa dulu kamu waktu di Mesir diperbudak terus-menerus. Kamu disuruh kerja tanpa henti setiap hari. Orang Mesir bisa istirahat, jalan-jalan, rekreasi, main-main. Kamu disuruh kerja keras setiap waktu untuk mereka. Tidak ada istirahat sama sekali. Dan Tuhan katakan nanti di tanah perjanjian, di negerimu sendiri, kamu jangan berbuat semacam itu. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari perbudakan itu, orang Israel, Tuhan katakan tidak boleh sekali-kali mengulangi ketidakadilan dan kebiadaban orang Mesir itu kepada sesamanya. Dan juga kepada hewan-hewan peliharannya yang membantu mereka bekerja. Harus ada libur, harus ada istirahat untuk semuanya tanpa kecuali. Nah, di dalam mengadili perkara orang juga sama. Tuhan tegaskan, kamu harus adil dan beradab terhadap orang-orang yang kamu adili. Dia bicara secara khusus melalui Nabi Musa di dalam Keluaran, di dalam Ulangan pasal 1 ayat 16. Tuhan katakan melalui Musa, kamu para pemimpin, waktu kamu mengadili perkara orang, baik itu perkara di antara orang Israel dengan orang Israel, maupun di antara orang Israel dan orang asing yang ada di dalam negerimu itu, Tuhan bilang kepada mereka, keputusanmu harus adil. Harus adil, baik di antara saudaramu dengan saudaranya, maupun dengan orang asing. Harus adil. Nah, bersikap adil dan beradab ini, Saudara dikasih Tuhan, itu sebenarnya sama maknanya dengan berlaku adil dan mencintai kesetiaan kepada sesama, seperti yang disampaikan oleh Nabi Mika di dalam Mika 6 ayat 8. Atau itu juga senada dengan pernyataan Yesus ketika dia mengatakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, sayang sekali, Saudara dikasih Tuhan ya, sayang. Seiring dengan berjalannya waktu, semua berubah. Di zaman Mika yang hidup di zaman sezaman dia dengan Nabi Yesaya dan Nabi Amos. Jadi kalau kita mau mengetahui dengan baik situasi yang dibicarakan di dalam Nabi Mika, kita bisa membaca kitab Nabi Amos dan kitab Nabi Yesaya bersama-sama dengan Mika untuk lebih jelas, lebih tahu, lebih banyak bagaimana yang terjadi di masa itu. Nah, di zaman Nabi Mika setidaknya pada masa itu, di dalam Nabi Mika kita lihat kitab itu, di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 2, pelanggaran orang Israel itu digambarkan dengan cara yang menurut saya sangat sangat kelabu banget ya. Sangat buruk sekali. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu ya dalam hidup kita itu kita bisa sering tidak bisa tidur pada waktu malam. Ya banyak hal yang bisa tidak buat kita tidak bisa tidur. Nah, kebanyakan itu yang membuat kita gak bisa tidur mungkin karena ada sakit di badan kita. Atau juga karena memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang buruk yang diperbuat orang kepada kita. Tapi juga bisa hal-hal yang tidak baik. Kesalahan yang kita lakukan kepada seseorang atau sekelompok orang pada waktu-waktu tertentu itu. Tetapi Tuhan dikasih Tuhan, apa yang mengerikan dari orang-orang Israel ini adalah, orang-orang Yehuda ini ya, mereka ini gak bisa tidur, dikatakan di dalam Mika 5 itu, Mika 2 itu, tidak bisa tidur bukan karena mikirin kesalahan, bukan karena ada penyakit di badannya, bukan karena mikirin dosanya, bukan karena badan mereka itu meriang, bukan karena itu. Mereka tidak bisa tidur pada waktu malam, karena mereka itu sedang begitu bersemangat, ya, begitu bersemangat merencanakan kejahatan yang akan mereka lakukan esok hari. Jadi begitu bersemangatnya mereka melakukan kejahatan besok ini, mereka sampai nggak bisa tidur. Saya ingat ketika sedang mengerjakan disertasi saya beberapa tahun yang lalu itu. Itu ya ketika ilham, inspirasi datang untuk nulis itu ya. Itu sampai gak bisa tidur. Gak bisa tidur.
nulis terus sampai jam 4 pagi. Istri saya bangun mengingatkan saya, eh, jam berapa ini? Baru saya sadar, saya lihat jam, ya ampun, jam 4 pagi. Nulis dari jam 8, jam 9 malam sampai jam 4 pagi gak sadar. Begitu bersemangat, ada begitu banyak yang mau ditulis di dalam kepala ini. Tapi ini sudah dikasih Tuhan, begitu bersemangat merencanakan yang jahat. Dan yang menarik, yang digambarkan di dalam Mika pasal 2 ayat 1 itu. Dan 2 ini, mereka begitu bersemangatnya sampai begini saudaraku. Sebelum hari terang, baru fajar menyingsing, matahari itu masih belum kelihatan, hanya baru jejak sedikit baru muncul. Mereka sudah langsung eksekusi rencana jahatnya itu. Apa yang mereka buat? Mereka rampas ladang-ladang orang, menyerobot rumah-rumah orang, dan mengambil milik pusaka sesama mereka, orang-orang yang dari antara umat Tuhan ini. Sesuatu yang di dalam hukum Taurat Musa itu betul-betul dilarang keras. Orang Israel itu dilarang keras menjual milik pusaka yang dikasih oleh Tuhan, apalagi merampas milik pusaka orang lain. Yang lebih celaka lagi, seperti ditulis di pasal 3 kitab Nabi Mika, para pemimpin ini yang harusnya berlaku adil, menyukai kebaikan serta kasih sayang kepada rakyat yang dia pimpin, ini malah membenci kebaikan, dikatakan begitu dalam ayat 1 dan 2. Membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Bukannya melindungi dan berusaha mencari kesejahteraan buat rakyatnya. Orang-orang ini, Saudara kasih Tuhan, malah menjadikan rakyatnya itu sebagai sapi perahan untuk dicari untung sebesar-besarnya. Dan yang paling celaka dari semuanya ini adalah para nabi. Para nabi yang lain yang seharusnya mengajar dan mengingatkan para pemimpin ini untuk bertindak benar, adil, penuh kasih sayang kepada rakyatnya sesuai kehendaknya Tuhan. Disampaikan oleh Nabi Mika itu, mereka malah diam terhadap kejahatan. Dan digambarkan kenapa bisa begitu, karena mulut mereka itu sudah disumpal oleh banyak hadiah dari penguasa-penguasa korup itu. Kita baca di dalam ayat yang kelima, pasalnya yang ketiga. Mereka menyesatkan rakyat dengan mengatakan, gak ada apa-apa, aman-aman aja semua ini. Aman-aman. Sementara sebenarnya tidak begitu. Tapi di antara masyarakat tidak sedikit juga yang melakukan yang tidak adil dan tidak beradab kepada sesamanya. Dalam Mika 6 ayat 9-12, Tuhan secara khusus di situ bicara kepada para pedagang dan orang-orang kaya di antara bangsa ini. Nah, para pedagang dan orang-orang kaya ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tidak punya kekuatan politik. Political power mereka enggak punya. Mereka tidak punya kekuatan politik. Tetapi mereka memiliki kekuasaan yang besar atas hidup orang lain karena uang dan harta yang mereka miliki. Dan karena uang dan harta yang mereka miliki ini pun bisa membuat mereka membeli kekuatan politik itu dan menundukkan kekuatan politik dengan kekuatan finansial yang mereka punya. Apa yang mereka buat? Mereka berbuat tidak adil kepada sesamanya dengan apa? Mengumpulkan harta fasik yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak adil, yaitu membuat takaran yang kurang, neraca yang palsu, batu-batu timbangan palsu, dan berbuat banyak kekerasan kepada sesamanya. Tipu dan dusta itu adalah strategi yang mereka pergunakan untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kenikmatan. Nah, dalam situasi masyarakat yang macam inilah firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Mika pasal 6 ayat 8 itu Tuhan suarakan melalui hambanya. Dan itu secara khusus dia bicara kepada para pemimpin politik, para pemimpin agama, para pedagang dan orang-orang kaya, orang-orang berkuasa di antara umatnya itu. Supaya mereka berlaku adil, mencintai kesetiaan, mengasihi sesamanya, dan hidup dengan rendah hati di depannya Tuhan. Mereka harus adil. Apa artinya? Mereka harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak orang itu. Mereka harus memberikan takaran yang adil kalau itu berhubungan dengan takaran.
Mereka harus memberikan timbangan yang adil, yang benar. Karena itu menjadi hak orang yang berinteraksi dengan mereka. Mereka harus mencintai kesetiaan, sayang kepada sesamanya. Berlaku sesuai adab, sesuai harkat dan martabat manusia. Hormat kepada sesamanya dan tidak menindas mereka, merampas sesamanya. Apalagi sampai berbuat kekerasan kepada sesamanya. Dan kalau kita baca pasal 6 kitab Mika itu dalam konteks ibadah itu. Mereka bertanya kan kepada Tuhan, dengan apa kami datang kepada Tuhan? Kami harus bawa apa? Mereka pikirkan selama ini bahwa mereka sudah bawa semua yang paling baik. Mereka bawa hewan, korban yang bagus-bagus. Tetapi yang Tuhan katakan, yang aku ingin kamu bawa sesungguhnya adalah hidup yang adil. Hidupmu yang adil. Hidupmu yang mencintai kesetiaan, mencintai belas kasihan, menyukai belas kasihan kepada sesamamu, dan hidup dengan rendah hati di depan Tuhan. Kehendak Tuhan ini tidak berubah. 700 tahun kemudian, Tuhan Yesus kembali bicara hal yang sama. Dan kali ini dia bicara kepada orang-orang yang sesungguhnya itu mirip seperti yang digambarkan di dalam kitab Mika. Sama seperti itu. Dan dua kelompok ini yang Tuhan sapa. Orang-orang ini, saudaraku, ahli Taurat, orang Farisi, itu mewakili para pemimpin agama, pemimpin masyarakat, orang-orang yang memiliki kekuatan atas hidup orang lain. Dan Tuhan katakan, kamu harus berbuat seperti itu. Orang-orang seperti mereka ini, saudara dikasih Tuhan, sama seperti kebanyakan orang beragama, itu seringkali mudah sekali ditipu dan dibohongi oleh dosa dan kejahatannya. Seringkali karena mereka merasa sudah begitu rajin beribadah, melayani, memberikan yang baik kepada Tuhan. Mereka berpikir kalau mereka berbuat tidak adil kepada orang lain, gak ada apa-apa, gak ada masalah. Sudah bikin gak adil sama pembantu rumah tangga, kepada sopir, kepada sesama, kepada rekan kerja, kepada atasan, kepada semua orang. Mereka bilang, gak apa-apa, wong, aku juga rajin ke gereja, berdoa, memberi persembahan, dukung pekerjaan Tuhan di mana-mana. Tapi saudaraku, saya memberitahu saudara, kita tidak akan baik-baik saja. Orang yang berbuat yang tidak adil, berbuat kekerasan, berbuat yang tidak fair kepada sesamanya itu, yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka, oh saudaraku, kita tidak akan baik-baik saja. Mika pasal 6 ayat 10 sampai 11 Tuhan katakan, masakan aku lupa kepada apa yang dibuat oleh orang-orang ini? Masakan aku lupa dengan kefasikan yang mereka lakukan? Tidak. Tuhan tidak lupa. Saudaraku, sampai kita benar-benar tobat dan sadar, mengakui kesalahan kita, serta balik melakukan yang adil dan setia kepada sesama, baru di situ apa yang semula menjadi hukuman itu akan berubah menjadi sebuah latihan untuk mengubah hidup kita. Untuk mengubah karakter kita menjadi pribadi yang adil dan penuh kasih sayang kepada sesama. Saya suka dengan tokoh Zakheus di dalam Injil Lukas itu. Dia adalah contoh seorang yang kaya dan berkuasa yang hidupnya itu berubah setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia berubah menjadi seorang pribadi yang adil dan beradab, adil, menunjukkan kasih kepada sesamanya setelah dia ketemu Yesus. Dan dia sangat berbeda dengan seorang kaya yang juga datang kepada Yesus di pasal 18 Injil Lukas, kisah Zakheus di pasal 19. Dan dia sama sekali bertolak belakang dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dibicarakan Yesus dalam Matius 23. Saudara bayangkan pada waktu itu Zakheus mengatakan, saya kalau sudah merugikan orang, saya siap mengembalikan 4 kali lipat. Dan hari ini dia katakan, saya siap lepaskan 50% dari seluruh harta saya untuk orang-orang miskin. Assalamualaikum Tuhan, apa yang membedakan Zakheus dengan orang-orang ini adalah orang kaya dan orang Farisi dan orang ahli Taurat itu. Mereka ingin dapatkan kemurahan Tuhan. Mereka ingin dapatkan kebaikannya Tuhan. Tapi mereka tidak siap menunjukkan kebaikan, kemurahan, keadilan, sikap yang berbelas kasih
kepada sesama. Saudaraku dikasihi Tuhan, orang macam apa dirimu? Orang macam apa engkau? Apakah engkau dan komunitas jemaat di mana engkau berada ini adalah pribadi dan komunitas yang adil, beradab, menunjukkan kasih sayang kepada sesama? Tidak peduli sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa, golongannya apa. Saudara kasih Tuhan, apakah engkau dikenal orang sebagai pribadi yang adil dan penuh belas kasihan? Adil saja tidak cukup. Yang Tuhan juga minta adalah berbelas kasih, menunjukkan kemurahan kepada sesama. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi yang adil dan beradab. Dalam bahasa kitab suci, pribadi yang adil, setia, berbelas kasih kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberkati kami dengan firman. Biarlah Engkau bentuk hidup kami Tuhan. Engkau tolong kami supaya kami menjadi pribadi seperti yang firman-Mu harapkan. Seperti yang firman-Mu perintahkan daripada kami semua. Tolonglah kami untuk berlaku adil kepada sesama kami. Juga menunjukkan belas kasihan kepada sesama kami. Bantulah kami ya Tuhan. Biarlah dari kehidupan kami dan komunitas jemaat ini ya Tuhan, orang boleh merasakan keadilan dan kemurahan hati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu, O Bapa di surga. Di dalam nama Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, kita pujian lagu Dengar Panggilan Tuhan. Sambil itu kita juga diberi kesempatan untuk melayani Tuhan lewat persembahan. Dengar panggilan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan yang adil dan beradab. Engkau juga membawa kami untuk meneladani Engkau di dalam hidup kami, hidup adil dan beradab. Ya Tuhan, saat ini kami juga bersyukur diberi kesempatan untuk melayani Engkau lewat persembahan. Satu persembahan yang sebenarnya berasal dari Engkau, dan kami kembalikan kepada-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memakainya untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Engkau juga berkati akan setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya ada tiga hal yang akan kita doakan pada saat ini.
Yang pertama yaitu kita berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Kita berdoa memohon agar proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan lancar. Semakin banyak rakyat Indonesia yang divaksin dan mencapai target yang pemerintah inginkan. Yang kedua, kita juga berdoa untuk tim medis di garis depan. Mereka banyak yang terpapar, ya, mereka harus mengorbankan waktu mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, bahkan nyawa mereka. Kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, kita juga berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam usaha memperbaiki ekonomi akibat pandemi yang melanda Indonesia ini. Kita mohon Tuhan yang menolong membawa Indonesia keluar dari keterpurukan ini. Mari kita buka suara berdoa bersama-sama. Tuhan yang mengasihi kami sungguh bersyukur kami berada di Indonesia. Tuhan memberikan rakyat Indonesia kesempatan untuk divaksin. Namun Tuhan, vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah sampai saat ini belum memenuhi target. Kami mohon Tuhan, Engkau pelihara, Engkau jaga ya Tuhan, jikalau ada halangan-halangan, kami mohon Tuhan, Engkau hancurkan. Jikalau ada yang bermaksud untuk mengacaukan proses vaksinasi ini, kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang akan campur tangan. Engkau sendiri yang dengan tangan kuat kuasamu menolong, memelihara proses vaksinasi ini boleh mencapai target. Sehingga semakin banyak rakyat Indonesia yang kebal terhadap virus corona ini. Ya Tuhan, kami juga mengingat akan para tenaga kesehatan yang berjuang mati-matian di garis depan khususnya. Mereka banyak yang mengorbankan nyawa mereka, waktu mereka, untuk keluarga mereka, untuk kesendirian mereka. Tuhan, kami mohon Engkau berkati setiap tenaga kesehatan. Engkau juga berikan mereka satu imunitas yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Dan dalam menjalankan tugas mereka boleh mengalami bahwa Tuhan yang memanggil mereka ke dalam profesi ini adalah Tuhan yang setia dan penuh kasih sayang. Tuhan yang berkuasa menaungi mereka. Ya Tuhan, biarlah setiap hari mereka boleh melayani pasien-pasien dengan sukacita dari Tuhan. Bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, ya Tuhan kami mohon, berkat keselamatan yang kekal juga boleh berlimpah di tengah-tengah tenaga kesehatan ini. Dan Tuhan kami juga melihat dampak dari pandemi ini membawa Indonesia ke dalam ekonomi yang semakin terpuruk. Kami mohon Tuhan dengan belas kasihan-Mu membawa Indonesia keluar dari masalah ini. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah untuk menyusun strategi-strategi. Berikan juga para pengusaha kemampuan hikmat kebijaksanaan untuk mempertahankan usaha mereka. Dan Tuhan, kami mohon berikan juga para pekerja-pekerja kesehatan juga satu kesadaran yang penuh akan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Tuhan, untuk menjaga, untuk menyelesaikan masalah di Indonesia ini bukan satu dua hal, bukan satu dua unit pemerintahan saja. Tetapi diperlukan kerjasama dari seluruh jajaran pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon Tuhan berikan kesehatian kepada rakyat Indonesia dan pemerintah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang tidak pernah terlelap, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengembalikan segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu Doxology. Setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Kusno. Sumber berkat, pujilah-Nya.
Jemaat kasih oleh Tuhan, ingat akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, penghiburan, kekuatan dan kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup sebagai umat-Nya yang adil dan beradab bagi kemuliaan-Nya dan menjadi berkat bagi sesamamu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Satu daripada selesai, selamat hidup sebagai umat Tuhan yang menyatakan kasih dan peradaban yang kekal di dalam Dia. Amin.